Sur. Apa? Kok ada akuarium sih di sini sih? Terus ini meja kenapa kebelah begini? Biasanya nyatu. Udah lama. Lah, kenapa mereka masalah? Ribut apa gimana sih? Bukan terpecah belah. Emang sekarang begini suasana. Lu ngapain? Kok pakai baju begituan? Lah, saya udah naik jabatan. Naik jabatan apa? Masuk tahanan. Wen. Bayu. Wen. Masuk. Bu. Kok lu pada biarin sih? Dia udah jadi anak buah saya sekarang. Iya. Berarti lu juga penjahat dong kalau kayak begitu. Bukan. Dia ada masalah sama ingatannya, jain aja dulu. Iya, gue sih juga. Objeknya lu. Objeknya lu. Sorry. Iya, kenapa ya? Apanya? Ya kenapa berubah? Kenapa? Emang komandan nyuruh buat penyegaran. Gak ada penyegaran dari mana orang kemarin gak ada kayak begini-beginiin. Cepet banget berubahnya. Lo masuk? Iya. Lo salah lagi. Ini saya sudah membawakan dokter hewan. Itu yang teman saya yang mungkin. Ya Wen, sini dulu. Ya Pak, bener Pak. Kita pada khawatir sama lu. Cek dulu aja. Ini ada sesuatu yang aneh di kepala lu. Teman-teman ketahui bahwa dokter ini pernah jadi istri saya dulu. Masa sih? Mamanya Lala. Mamanya Lala. Diperiksa dulu ya. Waduh. Kenapa emang masuk angin? Coba. Ini berapa? Cantik. Kalian jangan main-main. Boleh dulu tangannya. Tidur. Itu hipnotis ya. Wen bangun, coba lihat bagian kepalanya. Wen bangun. Ini udang kau terakhir. Bangun. Aduh, padahal mau turun di kampung rambutan saya. Hei, lagi mau diperiksa. Teman-teman, dokter Henny ini memang dia sudah sangat terkenal. Namanya Henny? Iya, dia ini spesialis, dokter spesialis kulit dan kelabang. Jadi ya, iya. Tadi dokter hewan, sekarang dokter kulit, kelabang. Semua. Ya benar ya, mana? Kan ini dokter hewan. Oh iya. Ini dokter spesialis kulit dan kelambu. Orden. Aduh, jadi waktu pas terjatuh, lu ada benturan kayak apa? Ada. Di kepala? Udah Pak lagi diperiksa kan? Dok jangan dipaksa dok, jangan dipaksa dok. Terakhir memori yang dia ingat itu tahun lalu, persis hari ini. Iya dok, jadi memori terakhir dia itu memori daun pisang. Memori daun pisang. Dok jangan dipaksa. Ada kemungkinan gak sih dia hilang ingatan tapi hanya beberapa bagiannya? Sepertinya sih ya. Dari yang saya lihat dia ada gangguan pada short term memorinya. Memori jangka pendek. Iya, dia memang suka short time nih dia nih. Iya. Ya, maksudnya ingatannya pendek-pendek. Ingatannya pendek-pendek. Kok boleh marah? Dia cuma ingat 3 jam. Iya, 3 jam. Jangka pendek. Jam-jaman nih biasanya ingat. Soalnya yang saya lihat juga butuh tindakan lebih lanjut, jadi harus langsung ke rumah sakit. Berarti harus dirawat dong dok dia ini. Iya. Wen, dirawat dulu ya. Wen. Rumah sakit Wen. Oh pakai cek MRT itu Pak yang di kepala. Dok sebenarnya MRI. MRT buat bis dok. Iya. Dok bikin dok. Buat kereta. Nah yang lupa aja inget. Yang lupa aja inget. Sepertinya dok selain dari. Ini juga harus diperiksa juga. Iya boleh komandan. Gak usah. Selain dari kedokteran sepertinya dia harus diperiksa juga dengan tradisional. Jadi kakinya kita pakai terapi ikan piranha. Semoga mudah-mudahan bisa membantu ingetan dia lagi. Bisa. Total gitu. Iya benar. Ya. Mata saya mah mendingan dikop pakai ember cet. Ini doang. Kenapa saya harus diperiksa? Saya nggak diperiksa juga lah. Iya, soalnya. Tadi saya mergokin komandan begini-begini nih. Wah. Itu terapi. Terapi apa? Terapi untuk jantung. Oh. Saya lihat ada di Instagram. Pengen jantungnya sehat. Dok ke kanan dikit, dok. Kenapa dokter gitu? Periksa aja, enggak apa-apa. Baca ke kiri dikit boleh enggak? Boleh dilihat dulu, Komandan. Ini berapa? 4. Lu udah enggak. Waktu kecelakaan ada yang terbentur enggak? Lagi. 4, dok. Kenapa 4 tuh? Itu kan 1, ini 3 aja di sini. Oh.
Gak apa-apa dia. Gak apa, aman dong. Emang biasanya kayak gini. Iya. Dia kepentok emang aneh. Iya. Ini mesti diperiksa nih, Dok. Iya. Makanya saya bilang harus dibawa sih. Dirawat kemana? Iya, dirawat. Ya periksa dia tuh, Dok. Lu mendingan dirawat jalan gimana? Jadi sambil jalan lu diperiksa-periksain. Periksa-periksanya gini. Atau pala lu karburator kali. Ya saya khawatir sih dengan kondisi Pak Wendy, lebih baik harus dibawa ke rumah sakit. Begini aja, Dok. Nanti kita akan kabari perkembangan selanjutnya. Ya udah kalau gitu, berhubung saya masih ada harus ngecek orang lagi. Jadi nanti kalau misalkan ada keluhan yang lebih lagi, okay, bisa hubungi saya aja. Dokter boleh dicatat nomor telepon saya? Saya aja yang catat, takutnya komandan lagi sibuk kan, saya aja yang catat nanti. Oke, boleh. Saya yang hubungi. Enggak usah dicatat, disebutin aja ntar saya pasti ingat. Waduh. Kan lu lagi hilang ingatan. Udah ada kan kartu namanya? Ya, sudah ada, Mas. Nanti. Iya. Makasih ya, Dok. Makasih, Dok. Makasih, Dok. Makasih, Mbak Eni. Sana, sana. Dok, sini tembok, Dok. Dok. Maaf, nah, ya. Dokternya lupa ingatan. Wen, sebaiknya nih ke rumah sakit dulu. Iya. Cuman diperiksa doang. Tapi kita, kita semua harus ngingetin atau bawa hal-hal yang bisa bantu Wendy. Iya, ingat ya. Semuanya. Ya, emang benar-benar hilang nyaranin ke Pak. Rumah sakit dulu kan serem. Bukan rumah sakit zaman dahulu, rumah sakit. Rumah sakit. Ki, aku mau ke rumah dong, mau ketemu sama Mama. Aku mau ngelamar kamu, aku mau ngomong serius sama Mama. Aduh, Bio, enggak bisa begitu. Masa saya harus udah. Oke, sekarang lama-lama ya. Muntah konsul lah. Mulutnya enteng. Enteng banget. Emang ceritanya pun gini? Iya. Gue dimarah-marahin. Gue juga jalan cerita. Ayo baru ingat. Iya, lu pikir kagak bingung jadi orang lupa ingatan. Ya lagi Pak Wendy itu kan Bukiki kan sudah lagi. Udah lama gak sama Pak Wendy. Iya, ya, Wen. Wen, lu telat, Wen. Ih. Lu telat. Coba kamu ingat lagi. Aku gak berani nih kalau aku nyakitin hati Wendy. Kamu mau ngelamar aku? Di kamu gimana sih? Mas, baru kemarin di Bandung kamu nangis. Sedot. Temen-temen, Wendy punya utang sama orang gak sih? Maaf nih. Pak. Mister Original udah bilang ke kita. Bapak asli. Bapak, ya. Bapak saya. Bapak asli. Jangan sampai Mister Original ketemu Mister Congratulation. Bapak selamat. Bapak selamat. Iya, lucu-lucu namanya ya. Dia itu udah... Udah apaan sih? Enggak. Yuk, ketemu. Ketemu. Aku gak mungkin... Aduh, aku salah kemarin. Maksudnya aku nyanyain kamu. Kamu nuntut aku serius. Sekarang aku mau ketemu sama orang tua kamu. Mama aku gak di rumah. Mama aku lagi... Cedera abis. Ya, cedera ya. Hamstring. Hamstring. Iya, ya. Main futsal. Balap lari mundur.